Okay, pernahkah ada ex seorang, tiri orang ataupun girlfriend orang? Tak tahu lah saya. Tak tahu nak cakap lah. Benda paling bodoh yang ex pernah lakukan. My ex lah? Ha. Ha, tukar soalan. Hai. Daripada 1 sampai 17 akaran nombor apa? Nombor 3. Nombor 3, benda paling sweet yang S pernah buat. Bagi pihak boleh jawab. Kalau pasal X tak nak cerita lah. Okey, soalan lain? 7. Panggilan untuk X dulu. Itu okey kah? So, daripada 1 sampai 17, mana yang memilih? Nombor 1. 4. Benda paling bodoh yang ex pernah lakukan. My ex lah? Haa. Haa, tukar soalan. Haa, 5. Nombor 5. Satu nasihat untuk ex anda. Move on. Lagi 2 soalan. 8. Lagu yang pernah ditujukan kepada ex anda. Angkasa. Lagu saya sendiri. Sebab? Dengarlah lagu tu dulu. Kak, kenapa? Kak, gelar kak? Lepas ni saya tanya, ni tajuk dia memang ex boyfriend. Sekejap eh. Okey. Nombor 14. Pengorbanan yang pernah dilakukan untuk ex korang. Okey, ada makan-makan dekat rumah. Rumah dia. Dah habis semua, saya yang kemas dan cuci pinggan mangkuk. Itulah paling besar tu. Sebab yelah, besok. Apa, saya tak suka biarkan berselerak dan tak cuci apa semua. Jadi besoknya bangun, kira semua dah bersih kan, senang. Okey kak. Tak boleh jawab, bahaya. Cuba kak. Nanti jadi. Ni betul. Abang Adi sebelah. Okey, 1 sampai 17. 12. Nombor 12. Oh, 12. Okey, boleh. 12. Okay, 12. Pernah atau masih stalk ex lagi? Dah tak kuasa dah nak stalk. Soalan nombor? Soalan nombor 1. Apa yang anda buat akan buat kalau tiba-tiba ex terserempak lah muncul kat shopping mall ke? Buat bodoh je lah. Nak tegur nak buat apa. Dah berlaki dah sekarang. Terkuasa. Pasal Abang Adin kau sebenarnya kau cemburu. Okey, lagi satu. 17. Pernah tak korang dengan ex bergaduh kat social media? Tak tahulah zaman dulu ada ke tak? Zaman social media bermula tahun 2004 gitu eh. Itu ni lah apa page. MySpace. Pokoknya tak pernah lah. Tak pernah. I'm not that kind of person. Nombor soalan? Pilih je. 1 sampai 17 yang mana? 4. Benda paling bodoh yang ex pernah lakukan. Ni tak kisah eh, bukan. Okey, bukan. Bukan. Apa? Dia terajang saya sebab tu saya humming kat luar. Sebab dia kata malu kalau orang-orang nampak kita menyanyi kat luar. Kan kita penyanyi, kadang-kadang kita kat luar kita macam terajang. Bahaya. Sebab tu jadi ex. Lagi 2 soalan. 13. Okay, pernahkah ada ex seorang, tiri orang ataupun girlfriend orang? Apa maksudnya gitu? Tak tahu lah saya. Tahu nak cakap lah. Siapa tak pernah? Siapa pernah? Siapa pernah je itu jawapan dia. Lock. Okay, last question buat Alif. Untuk Alif. Depan ni bila. Rabak siapa ni. Ni punya time, kita nak dengar. 15. Pernah tak jadi red flag buat kesalahan dekat ex? Saya jawab ni. Awak red flag. Awak ni yang red flag. Buat kesalahan dekat ex. Macam tak kisah. Awak syurang ke apa ke. Itu kena tanya ex lah. Mana saya tahu. Saya tak tahu. Dah bergaduh pula. Korang ni bahayalah main game ni. Okay. Tak tahu? Okay. Tak apa. Kena tanya ex lah. Okay. Untuk Bella, 1 sampai 17. Malan, panggilan untuk ex dulu. Jawab lah. Saya tak ramai ex dengan tuan semua. Tapi dulu pernah panggil B. Nombor 17. Pernah tak korang dengan ex bergaduh dekat social media? Tak pernah. Kenapa dia punya semua macam pendek-pendek je? Okay. Dah ada pilihan. Nombor 2. Okey, soalan pertama yang anda berani tanya kepada ex anda. Ya, dia punya semua pernah, kira sopan santun lah. Dia pernah pukul perempuan tak? Sebab Bella ni dia persatuan wanita-wanita. Jangan disakiti macam itu lah. Dia presiden dia. Ya, saya presiden. Nanti boleh call saya, kan? Bye. Orang baik. A few moments later. Bella, dia orang buat apa? Dia orang ada pasal ex lah. Macam mana ni? Tak habis lagi ni. Salah soalan ni. Kau nak okey ke tu? Tak, aku nak semula.
Tadi tak berhati dia pilih soalan tak kena. Kalau tahu aku tengok soalan dulu lah. Belaknya diri ini kenali muka harus kental dia. Sudah cukup ku bertahan. Sungguh malangnya.